Well, pack belum, nggak usah dibeli. Ya. Ini trotol ekornya panjang banget tuh. Tuh. Super sekali tuh. Iya, gede-gede bodinya. Saran berapa ya? Ekor 20 up ini, om. Bodinya gede. Ya, bodi gede, daunan lebar. Pala papak ya. Dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sehat selalu buat sahabat kicau Nusantara. Semoga dilancarkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Hari ini kicau Nusantara berada di daerah Menteng, yaitu di Jalan Raden Saleh 2, Jakarta Pusat. Kita hari ini merapat di Alesa ABS Murai Jakarta. Ini kita masuk dari gang sini. Ntar untuk alamat lengkapnya kita langsung tanya yang punya wilayah. Oke, kita langsung masuk aja. Ini belok kanan. Alesa Murai Batu Jakarta. Murai Batu Trotol Jantan. Pastol Prestasi Betina dan lain-lain. Nih. Oke, kita langsung mampir aja. Misi, Pak. Iya, silakan, Pak. Ya. Ah, ini tempatnya nih. Alesa ABS Murai Jakarta. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Om. Ini dengan Mas siapa nih? Dengan Mas Nur Ahmad Saifuddin, Om. Oke. Untuk alamat lengkapnya di mana nih, Mas? Di Jalan Raden Saleh 2, ya. RT 018 RW 03 nomor 235, Om. Nomor 235 daerah. Daerah Cikini. Daerah Cikini. Menteng Cikini. Iya, benar. Oke, kalau kirim-kirim gimana nih, Mas? Kalau kirim-kirim bisa, Om. Bisa. Yang penting ongkos kirim itu ditanggung sama pembeli, Om. Ongkir ditanggung pembeli. Kalau ke luar kota gimana? Luar kota juga bisa, Om. Bisa. Luar pulau? Luar pulau bisa. Kita mengadakan rekber juga, Om. Oke. Rekening bersama. Oh, ada rekbernya juga. Iya, Om. Oke, siap. Siap. Ini khusus murai atau gimana nih? Sebenarnya kita mengatakan cuma khusus murai aja, khusus sih, Om. Murai. Iya, tapi kalau ada tukar tambahan dari cicak ijo atau kacer, saya tetap terima. Oke. Okay. Nanti saya bisa jual lagi, Om. Yang penting tukar tambahannya cocok, Om. Ya, sama-sama cocok. Benar. Berarti bisa tukar tambah nih. Benar. Oke. Kita lanjut pantau aja. Oke. Okay. Kita mulai penembakan murai trotol. Iya. Ini ring apa nih, Mas? Kalau ini ring penangkar, Om. Oh, ring penangkar. Iya, itu untuk terah sayurnya, Om. Oh, ini terah sayur. Iya. Tapi bodi lumayan. Lumba, gede-gede, Om. Iya. Ini, Om. Iya. Kalau ini indukannya tahu? Indukannya Medan kali Medan, Om. Tapi Medan kali Medan. Terlalu panjang, cuma 19 kali 13, Om. Oh, 19 kali 13. Iya. Seperti ini sama. Sama, Om. Ini semua sama, Om. Sampai sini, Om, nggak apa-apa sama semua. Mana? Iya, Om. Oh. Murai trotol jantan. Iya, trotol jantan, Om. Ini penembakannya. Burungnya nggak ada yang tidur, ya? Nggak ada yang tidur. Iya, pur total semua, Om. Pur total semua. Iya. Segar-segar burungnya. Kita nggak jual, Om. Ya, sorry. Iya, nggak apa-apa. Untuk harganya yang berapa nih? Harganya Rp1.200.000. Rp1.200.000. Iya. Untuk murai trotol terah sayur. Terah sayurnya. Ada terah sayurnya. Iya. Ini penembakannya. Oh, bodi gede-gede semua ya? Iya, bodinya bodi gede-gede gede semua. Om. Ya. Ini calon prospekan juga ini. Prospekan, Om. Ya. Berarti harganya sama semua, yang sama, khusus trotol, yang terah sayur. Iya. Selain terah sayur ada terah apa lagi nih? Ada terah prestasi, Om. Oh, terah prestasi. Iya. Nanti kita sepil satu-satu aja kalau memang misalkan dia pengen lihat, Om. Ya. Ini ya. Yang atas ini terah prestasi. Iya, terah prestasi, Om. Kalau terah prestasi indukan ekor berapa? Ekornya ada yang 21, ada 21. Yang 22, ya. Ada yang 20, Om. Oke. Okay. Yang jelas sih terahnya jelas. Ya. Nanti speknya itu bisa ditanyakan langsung di via WA. Ya. Atau memang pengen dijabarin juga enggak apa-apa. Ya. Iya. Kalau untuk lebih jelasnya bisa langsung calling-calling aja. Iya, Om, benar, siap. Ya. Ini sama.
Murai trotol tra prestasi. Tra prestasi. Kalau tra prestasi berapa duit? Harga normalnya kan 1.800.000 om. Oke. Okay. Ya, karena kita ngadain promo dalam jangka waktu 1 bulan ini. Dalam 1 bulan ada promo? Iya, saya kasih 1.650.000 om. 1.650.000. Iya. Dan untuk khusus ring ABS itu ada sertifikatnya om. Oh ya, ring ABS ada? Iya, untuk ring ABS ada sertifikatnya om. Oke, okay. Kalau ini ring apa nih? Itu ring saya om, ring Alesa om. Oh ini ring Alesa? Iya. Oh, ini trotol ekornya panjang banget tuh. Tuh. Iya. Ya. Ini sama. Sama nanti kita setel satu-satu aja kalau mau lihat. Oke. Kondisi burung pur total semua. Pur total semua, nggak ngepur saya nggak jual om. Iya. Nggak ada semi pur om. Iya. Ini ring ABS ternakan sendiri atau gimana? Ternakan sendiri om. Oh ternakan sendiri. Iya om. Kalau untuk ABS ternakan sendiri om. Ya. Berarti sini ring ABS semua. Ada ring ABS, ya. Ada ring luar juga om, ada ring mahres juga om. Oh. Iya om. Ya. Jadi sekarang di promo? Iya di promo di angka 1.650.000. Di angka 1.650.000. Tuh iya. Body super sekali tuh. Iya pada gede-gede. Ya gede-gede bodinya. Yang sayurnya aja gede-gede gimana yang terbaik? Iya. 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 Jantan semua ya? Enggak ada. Enggak ada betina. Ada betina satu, om. Betina. Betina trotol. Satu di paling pojok. Paling pojok. Iya. Kita enggak jual betinaan ataupun kita enggak jual prediksian ya, om ya. Ya. Kalau memang misalkan saya ada stok betina, saya jual betina. Jual betina. Kalau ada stok jantan memang harus ada stok jantan. Om. Ya, enggak ada prediksi atau gamblingan. Enggak ada prediksi, enggak ada gamblingan. Enggak ada. Pokoknya kalau saya main dari 2018 itu memang saya nggak pernah main burung gambling. Nggak pernah. Buat, ya. Iya, buat saya itu gambling itu hanya ada di cicak hijau. Adanya di cicak hijau. Iya susah soalnya om kalau cicak hijau. Ya. Tapi kalau apa namanya kalau betina murai batu itu kadang dari telur aja udah kelihatan. Dari telur. Iya. Apalagi ataupun dari ngak ngikoknya udah ketahuan. Udah ketahuan jantan betinanya. Iya. Iya. Kalau ada saya kurang yakin itu saya nggak jual loh. Sampai ya. Di usia yang memang udah saya lihat jantan, ya. Saya jual jantan. Udah yakin baru dijual. Iya. Ya. Kalau nggak saya bilang betina. Ya takutnya pelanggan kecewa ntar ya. Iya benar. Ya. Ya soalnya kita jual amanah. Amanah. 100% om. Kejujuran ya. Harga mati buat kita. Ya alesa, betul. Ya. Ya kalau kita dagang harus jujur. Harus jujur. Ya betul. Jadi gede juga nih satu. Ya ini kebetulan sudah ada yang bayar untuk ke Malang om. Oh ini mau dikirim ke Malang? Iya oh, gitu. Ini ring ABS 515 om. Ring ABS 515? Iya dia transportasi. Oh transportasi ya. Ya. Iya besok saya kirim melalui KI 8. Kalau kirim ke Malang biasa lewat apa? Lewat kereta atau gimana? Lewat kereta om, kereta. KI 8 oh, iya. Ini ada sertifikat. Ya. Terus selain tra sayur, tra prestasi, ada tra apa lagi? Saya juga ada tra nasional sih, cuma dua doang om. Tra nasional? Iya. Masih trotol apa? Masih trotol om. Masih trotolan? Iya. Oke. Okay, masih trotol. Ya, coba kita pantau aja. Ya, siap. Oke, yang ini tra nasional. Tra nasional om. Untuk tra nasional ini om. Kita stoknya cuma dua om. Stoknya cuma dua? Iya om. Burung ya faktor. Faktor banget om, garansi ya. Gacor ini om. Garansi gacor? Iya. Walaupun masih trotol? Walaupun masih trotol dia udah berani buka suara sih om. Ya. Mau dikerodong ataupun mau dibuka kerodong, kalau okay. Memang sudah dibawa pulang pasti insya Allah dia bisa tahu. Bisa tahu? Berarti maksudnya transnasional itu indukannya? Indukannya tuh kalau dipikir-pikir ya super power lah om. Super power? Iya, dan garansinya kalau memang nanti di tingkat pasalnya nggak bagus juga. Ya. Bisa dibawakan kembali ke saya om. Oh gitu, ada garansinya? Ada garansinya. Mantap tuh. Beli murai dapat garansi. Iya. Coba dari jarak dekat. Burungnya nggak jinak om. Iya. Wah. Wow. Tapi kalau murai emang jangan terlalu jinak. Iya kalau jinak agak masuk. Ya kurang bagus ya. Iya benar. Untuk harganya berapa yang tranasional? Untuk tranasional 3.500.000 om. 3.500.000. Iya. Stok ada dekoran. Ada dua ekor. Ya. Dua kalau tranasional indukannya ekor berapa? Indukannya ekornya ekor 21 om dari ekor produk 21. Kang Iwan om. Oh produk Kang Iwan? Iya Kang Iwan Sukabumi. Kang Iwan Sukabumi. Iya.
mewah sekali tuh. Iya, kebetulan memang saya dapat contohnya dari dia, Om. Oh, dapat contoh. Ya. Tapi untuk terang nasional biasanya setiap hari ada. Apa? Untuk terang nasional setiap hari ada? Enggak ada, Om. Dalam setahun juga belum tentu ada, Om. Paling dalam setahun itu 3 atau 4 kali, Om, saya dapat. Oh, 3-4 kali. Oh. Enggak banyak, Om. Enggak banyak. Iya, karena memang pertama kalau orang lain sudah menjual dengan kualitasnya tahu bagus terang nasional, ya. Ya otomatis mahal ya, Om. Ya. Kenapa saya kasih harga standar buat saya segitu ya, karena pikiran saya juga kan saya baru membesarkan nama saya di YouTube ya, Om. Iya, betul. Ya, kalaupun udah besar juga pun saya bakal samain harganya, Om. Nggak, saya akan beda-bedain. Ya. Gitu, biar ya orang tahu aja dan tingkat bawahnya pun bisa merasakan dari terangnya Alesa, Om. Ya, aduh, gitu. Ekor melengkung juga. Biarpun saya nanti udah ada namanya ataupun saya udah dikenal, tetap aja saya samain harganya. Tetap samain. Iya, nggak ada saya beda-bedain. Iya. Trotol dong ya, nggak ada yang dewasa. Oh, dewasa ada, Om. Ada. Tapi masih saya kerodong. Masih di kerodong. Oke. Penembakan contoh. Untuk contoh teras sayurnya ya. Teras sayur. Oh, body gede. Eh, bodinya panjang juga tuh ya. Dan sebelahnya teras prestasi tuh, Om. Dari jarak dekat. Ini yang teras sayur. Teras sayur ya. Body big. Ya, ring penangkar. Ring penangkar. Ya. Nah, kalau yang sebelah ini? Ini sebelahnya teras prestasi, Om. Teras prestasi. Body ring big. Ring ABS plus sertifikat dari ABS. Ring ABS. Ya. Berarti lengkap sertifikat ya. Dari ABS. Benar. Ini perbedaan bodinya tuh. Ya. Oh, mantap sekali. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Dari teras sayur sama teras prestasi. Tuh. Well, pack belum, nggak pesan, nggak usah dibeli. Ya. Mewah sekali itu. Dari tongkorongan, ya, tuh. Bedanya ya. Ya. Benar-benar kualitas ini. Teras sayurnya aja prospekan ini. Prospek banget. Ya. Jadi kita lanjutnya nih. Ya. Ini yang pastol dewasa tuh gimana nih, Mas? Ini dua kali mabung, Om. Dua kali mabung. Iya. Ekornya panjang tuh. Kisaran berapa ya? Ekor 20 up ini, Om. 20 up. Iya. Untuk speknya? Speknya insya Allah sih burung baru sekedar rajin sih, Om. Ya. Rajin. Iya. Oke. Okay. Tapi kalau buat bunyi, insya Allah bunyi, Om, burung. Bunyi. Iya, Om. Kalau yang ini kita berapa nih, Mas? Kalau ini full setnya kena 3,5 juta, Om. Full set 3,5 juta. Iya. Ini kandang Raffi Jaya masih baru. Iya. Harga cukup 3,5 juta full set. Iya, benar, Om. Murai ekor 20 up. 3,5 juta. Coba full set sama kandangnya, tinggal benar. Bawa tuh. Sama kerotongnya juga ntar. Iya dong. Jelas dong sama kerotong. Jelas sama kerotongnya. Dewasa harus pakai kerotong. Iya. Tuh, ini penumpukannya. Terus ada lagi? Ada, Om. Ya. Bentar, Om. Lanjut lagi. Teras spesial. Ya. Teras spesial dari ring bakung, Om. Dari ring? Ring bakung. Ring bakung. Ya, Cilacap, Om. Dari Cilacap. Ya. Dari ini burung speknya udah gacoran. Udah gacor, ini burung buat main lapangan, Om. Oh, udah lapangan. Iya. Burung lapangan. Ring bakung itu saya sudah sama dia itu dari tahun 2018 ya, Om. Oh, udah lama ya? Udah lama, Om. Ya. Tapi saya karena kemarin dapat di blok sama FB, hah? Saya nggak bisa jualan dan saya lariin ke YouTube. Ya. Nah ini saya baru ada lagi yang telah saya besarkan, Om. Oh gitu. Iya. Ini ekor kisaran. Ekornya nggak terlalu panjang, ya. Om. 16-17. 16, Om. 16-an. Tapi memang untuk ring bakung itu terkenal burung-burung teras prestasi, Om. Ring bukung, ya. Ya. Salam. Okay. Jadi emang terkenal burung-burung prestasian dari ring bakung. Ya. Terus dia
ya memang punya kualitas sih. Punya kualitas. Okay. Untuk harganya yang ini berapa? Untuk harganya ini saya jual 3,5 om, tapi anakannya juga ya. Saya jual biasa itu 1,8 50 sampai dengan 2,5 om. 1,8 sampai 2,5. Tergantung ringnya om. Tergantung warna ring. Apa gitu. Oh gitu. Soalnya kan saya pernah megang ring dia selama ini ada yang biru. Ya. Ada yang putih sama ada yang hitam. Ya. Oh dia beda-beda warna ringnya. Iya, karena memang dia itu apa ya, satu keluarga om punyanya om. Oh, satu tapi keluarga dengan satu nama. Oh gitu ya. Iya om. Ini harganya cukup 3,5 juta om. 500. Ya, ini full set apa enggak? Full set om, enggak apa-apa om. Full set. Enggak apa-apa ya. Full set. Kandang baru juga semua nih. Kandang baru. Ya. Murai gacoran. Murai gacoran. Ekor 16. Ekor 16. Ya. Untuk ring bakung ya, spesial. Ring bakung. Ini, om, ya. Yang spesial. Iya. Ya. Oke. Okay. Ini dari ada tamu yang mantau. Ya. Dari mana nih mas? Dari Roblong. Udah. Oke. Okay. Okay. Ini juga kita punya di ekor 20. Ekor 20. Body big. Iya. Ya. Ini kalau speknya? Speknya baru sekedar rajin om. Rajin. Baru kelar mabung soalnya om. Oh baru kelar mabung? Iya untuk kedua kalinya nih om. Ekor 20. Iya. Kayaknya melengkung ekornya ya. Mantap ya. Sekali tuh. Daunan lebar juga tuh. Daun ekornya lebar, bodinya gede om. Ya, body big, daunan lebar. Baru kelar mabung om. Baru jadi kelar mabung. Saya cari dulu birahi dan emosinya om. Ya. Berarti ini pasol atau? Enggak om. Enggak. Dewasa om. Dewasa. Dua kali mabung. Dua kali mabung. Ini mantap juga tuh. Mantap juga. Om. Ya, dari bodinya juga. Bodinya gede. Ya, body gede, daunan lebar. Kepala papak ya. Dari paru sampai kepala belakang. Ya. Kalau ini berapa deh, Mas? Tetap om saya kasih harga 3,5 om. Sama 3,5. Full set. Iya. Enggak ada yang saya kurang-kurangin, enggak ada yang saya lebih-lebihin. Ya. Burung gacor saya bilang gacor, burung enggak gacor saya gacor. Gacor bilang gacor, iya. Enggak bilang enggak. Iya. Ya. Harga cukup 3.500 full set. Iya, oke. Ya, oke, lanjut lagi. Iya. Kalau yang ini? Kalau yang ini paling murah nih, Om. Paling murah? Iya. Untuk ini burung gacor, Om. Burung gacor, oke. Burung gacor. Saya garansi gacor sampai rumah pun saya garansi gacor. Cuma, garansi gacor, ya. Ini burung kalau kita masuk jangkrik suka ngebet tuh. Oh, gitu. Burung agak jinak. Iya, rada jinak. Ya. Cuman kalau ditangkap, nggak mau dia om. Nggak mau. Oh iya. Ditangkap nggak mau dia. Ya. Tuh. Ini yang paling murah sih buat saya untuk gacorannya om. Ya. Ini ekor 16-an. Ekor 16-17 om. 16-17. Iya. Kalau paling murah ini berapa deh? 1,8 juta om. 1,8. Iya tapi burungnya aja. Om. Burja. Iya. Tuh gacor. Burung gacor om. Kur. Asli burung gacor ini. Jaminan gacor. Jaminan om. Jaminan. Saya nanti kalau sampai rumahnya dia yang beli. Ya. Pulangin lagi uang kembali 100% plus gak usah bayar ongkir om. Kalau oh, mantap deh. Jakarta ya. Uang kembali gak usah bayar ongkir. Iya. Oh mantap. Kalau masih Jakarta ya. Iya. Ataupun daerah Tangerang. Ya. Tapi kadang ada yang suka juga yang jinak. Ya kalau buat mainan bunyi. Di rumah, ya buat bunyian di rumah. Iya, boleh. Ya, ya. Harga cukup 1.800.000. Iya, 1.800.000. Ya. Body big juga. Yang ini gacoran ya, Mas? Ini gacoran menurut saya prospek. Prospek. Gacoran prospek. Iya, buat main di lapangan juga enggak apa-apa, Om. Ini udah siap tempur. Udah siap tempur, Om. Ini dia anti ngelowo nih sebenarnya, Om. Anti ngelowo. Kita udah ngelihat trotolan tuh. Iya. Untuk ekornya? Ekornya ekor 17, Om. Ekor 17. Iya. Dari Ponggol. Dari Ponggol. Ponggol. Ini full setnya harga 3,5. 3,5 full set. Full set. Ya. Kandang soloan. Kandang soloan. Murai gacoran. Ekor. Berapa tuh? Ekor 17. 17 om. Ya.
pendidik. Di prospekan ini. Prospekan Om, insya Allah. Ya. Pokoknya boleh dicoba Om produknya. Ya. Ya cukup 3.500. Iya. 2516. Trail 2516. 16. Trail 2516 Om. Ya. Trotolan ya Om. Trotol. Cuman satu anak tunggal ya Om. Anak tunggal. Ya. Satu. Cuma nanti satu. Ya. Oh tuh, ekornya panjang body big tuh. Nih Om. Ya. Anti jinak ya Om. Ya. Bodinya gini. Ini lolohan indukan ya Om. Oh lolohan indukan. Ya. Oh pantas burungnya agak ya, keras ya. Ya, kuat, Om. Ya. Makanya saya nggak taruh sembarangan Om. Ya. Udah ekornya panjang, harganya kan lumayan Om kalau ada apa-apa ya kan. Ya betul. Ini harganya kalau ada yang mau. Ya. Itu 2.500. 2.500. Ya real indukannya 25 kali 16. Murai trotol indukan ekor 25 kali 16. Ya itu real Om. Real. Tanpa tuh. Bohongan ya Om, anak tunggal. Body super itu. Super bodinya banget agak, Om. Super banget ya. Serius. Ya. Garansi kalau nggak panjang nanti balikin ke saya Om. Garansi. Burung udah pur total juga. Pur total dong. Pur total. Saya jual itu jual real, pur jual total. Real. Ya. Tanpa ada bahasa semi pur nggak ada. Ya. Ini mewah sekali nih. Ya. Ada harga ada kualitas nih. Iya benar. Ya. Ada harga ada kualitas. Ya. Oke. Okay. Oke okay, Mas, pamit dulu ya. Oke okay, Om. Ya, makasih ya. Ya. Pokoknya jangan lupa yang nonton video ini di subscribe ya channel Kicau Nusantara. Oke, ya. Sama jangan lupa di subscribe saya ya. Alesa Murai Batu atau Alesa ABS Jakarta. Oh itu ada channelnya juga? Iya channel saya itu dia. Oke. Ya. Ya. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan juga. Dari Alesa Murai Batu Jakarta atau Alesa ABS Jakarta, saya mohon maaf. Tapi ya. Sesuai saja kalau mau COD ataupun PCB, silakan saya lebih baik PCB ya. PCB ya. Iya. Oke ya. Siap. Makasih Om. Oke, ya. Ya. Semoga sukses lancar selalu. Halo. Amin. Amin. Ya. Oke, okay. Yuk. Hey, yuk, pamit dulu ya. Ya, makasih ya. Ya, makasih ya Om ya. Ya, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel Kicau Nusantara. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya dan tetap semangat.